Dan kemudian ada isu tentang pompa air yang nggak jalan, yang berapa puluh itu tidak berfungsi. Dua dari 478 diklaim oleh pihak Pemprov Gubernur DKI. Ya itu Pemprov bisa ngomong apapun, ya kita nggak percaya. Karena data lainnya mengatakan itu bukan dua, tapi puluhan atau bahkan lebih dari 100. Sekarang ini sudah terjadi. Lebih dari 100, Anda yakin dengan jawaban? Ya dari data-data yang, dari apa yang disampaikan oleh. Anda yakin dengan jawaban Anda berarti? Bukan nggak yakin, kan saya merefer pada apa yang dikatakan, kan? Ya. Nah, poin saya adalah. Siapa mengatakan 100 misalnya? Karena ini hal yang. Sekarang saya harus ngecek nih, ya. Saya harus berarti Anda belum yakin soal itu. Tapi Anda melihat nggak ada masalah pompa dan lain sebagainya. Kalaupun pompa, Anda hanya kecil, 4 hari selesai. Diteliti oleh Dinas PUPR. Ya. Kemarin ada yang bicara di TV, saya nggak enak nyebut namanya. Asal nyebut 100. Aiman nanya, datanya dari mana? Saya cari dulu, tapi bicara dulu 100. Saya sampaikan itu adalah Ade Armando, wawancara program Aiman kemarin. Boleh nggak seorang intelektual bicara 100, begitu ditanya datanya, nanti saya cari dulu. Sekarang saya pakai data. Ya. Penelitian Menteri PUPR, pompa yang tidak terpakai, yang ada rusak, cuma 2 titik. 2 dari 478? Iya, ada datanya, beritanya ada hari ini. Berdasarkan penelitian, gitu lah. Kita mau bicara apa, mau bicara fakta, mau bicara persepsi. Jadi nggak ada permasalahan juga di persiapan? Tidak ada permasalahan, tetapi memang hujannya luar biasa. 377 ya? Betul, 377 mm. Luar biasa sekali. Antisipasi Pemprovnya juga luar biasa.